Diseger dengan eta tanah ngisar anu dibarung ku hujan anu ngecerek, ngabalukarkan tanah uruk narajang kampung Gunung Bubut Desa Bandasari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Kukituna mang belas-belas imah warga kasalir tanah pangurugan, samalah warga kepaksa ngadegen tenda darurat. 17 kepala kulawarga di Kampung Gunung Bubut, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, kapaksa ngadegen tenda darurat. Eta tenda nu mangrupa bantuan pamarentah di sabudeunana teh diadegen satu tas mang belas-belas imah warga kaurugan taneuh. Tapi ka ayeuna, bantuan ti pamarentah mimiti dikamalirkeun, ti mimiti kabutuh pokok tepi ka obat-obatan. Dinamprona eta kajadian teh henteu ngabalukarkeun korban jiwa. Tapi kerugian material dierong tapi kambang juta-juta. Waktu kemarin hujannya 2 hari 2 malam nggak berhenti, terus terjadi ledakan, di mana ledakan itu menghasilkan jatuhnya tanah ke daerah ke pemukiman warga, tergantung saya sendiri yang itu sama korbannya. Alhamdulillah warga ada banyak yang nggak ada korban. Terus selanjutnya masih waspada, soalnya hujannya baru 3 hari 4 hari. Masih lama jangka hujannya, jadi kita antisipasi untuk mengungsi dulu ke aula ke pesantren biar aman. Ada berapa kakak mungkin yang mengungsi? Semuanya 17 kakak. Warga miharep pamarentah sagancangna ngarelokasi warga ke tempat anu leuwih aman, dumeh leuwang bakal katarajang musibah tanah urug susulan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.